Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Namaste, jumpa lagi bersama dengan saya Linda dan ini adalah video yoga untuk membantu meningkatkan kualitas tidur Anda. Jadi Anda bisa melakukan yoga ini di sore hari ataupun malam sebelum tidur karena gerakannya yang cukup ringan dan lembut. Kita akan mulai di posisi child pose. Buka lututnya sedikit sehingga perut Anda bisa dengan nyaman di antaranya. Kemudian tempelin saja dahi, atau kalau Anda belum bisa menempelkan dahinya juga tidak masalah, Anda bisa letakkan saja bantal di bawah dahi Anda. Usahakan bahu rileks, siku tangan, pergelangan tangan, dan juga jari-jari tangan rileks saat berada di posisi child pose. Tarik nafas yang dalam dari hidung dan hembuskan nafasnya lebih panjang. Saat menarik nafas, rasakan perutnya yang mengembang hingga menyentuh ke paha dalam Anda. Saat membuang nafas, dengan perlahan rasakan perutnya mengempis menjauh dari kedua paha Anda. Kembali menarik nafas dalam, rasakan seluruh tulang belakang yang kita regangkan lagi satu ruas demi satu ruas. Dan saat membuang nafas, usahakan seluruh tubuh Anda benar-benar dalam keadaan serileks mungkin. Tidak ada satupun bagian tubuh yang saat ini terasa kaku ataupun terasa tegang. Bila Anda masih merasakan tubuh yang kaku ataupun tegang di beberapa bagian, hembuskan saja nafas jauh lebih panjang lagi dan lepaskan segala rasa tidak nyaman yang masih ada di tubuh Anda. Tetap fokuskan saja di nafasnya, arahkan perhatian dan nyahkan dulu segala pikiran-pikiran berlebih. Saat ini nikmati saja setiap nafas, nikmati saja tubuh Anda saat ini. Tarik nafas yang dalam dengan perlahan saja, mulai angkat dagu dan kepala. Angkat bokong, silakan ke posisi table pose, buka tangan selebar bahu, buka kakinya selebar pinggul. Lalu turunkan tubuh di posisi tengkurap. Tekan kuat kedua tangan, inhale, putar bahu, angkat dada, kita ke posisi cobra.
dan buang nafas, dorong pokong ke arah belakang. Kembali ke child pose dengan meluruskan sikunya. Perlahan kembali turunkan pokong, turunkan tubuh. Tekan kuat tangan, inhale, putar bahu, angkat dada. Exhale, perlahan kembali dorong bokong ke belakang, child pose. Kembali turunkan bokong, turunkan seluruh tubuh Anda ke matras. Tekan kuat kedua tangan. Tekan kuat kedua tangan, inhale, putar bahu, angkat dada, cobra. Exhale, kembali dorong bokong ke belakang, ke child pose. Dorong semaksimal mungkin hingga bokong Anda menyentuh ke tumit. Kembali turunkan tubuh, tengkurap. Dari sini luruskan tangannya yang kanan ke samping. Inhale, angkat kaki kiri, exhale, turunkan di belakang kaki kanan Anda. Kemudian tempelkan tangan kiri di belakang punggung, kita ke posisi prone twist. Rasakan peregangan di area lengan kanan, juga di area dada Anda, pinggang punggung, atau mungkin ada bagian-bagian tubuh yang saat ini terasa di stretching atau diregangkan. Nikmati saja pose ini dan nikmati nafasnya. Kembali menarik nafas yang dalam dari hidung dan hembuskan nafas lebih panjang. Dengan perlahan mulai turunkan kembali tangan kiri ke matras. Kembalikan kedua kaki di posisi tengkurap. Dari sini langsung luruskan siku kiri ke samping. Tekuk lutut kanan, putar ke arah belakang. Kemudian letakkan tangan kanan di belakang punggung. Kembali nikmati pose prone twist Anda. Silakan sambil pejamkan kedua mata agar Anda bisa lebih fokus, lebih merasakan setiap tubuh yang saat ini diregangkan.
Perlahan mulai turunkan tangan kembali ke matras, luruskan kembali kedua kaki Anda. Tekan kuat kedua tangan, inhale angkat tubuh. Dan exhale, dorong pokong ke tumit, turunkan dahi, silakan di posisi child pose kembali. Perlahan mulai tegakkan tubuh Anda. Kita ambil posisi berbaring di matras. Peluk kedua lutut, goyangkan ke kanan dan ke kiri. Dari sini luruskan kaki kiri Anda, peluk lutut kanannya. Tarik nafas dalam dan buang nafas, turunkan lutut kanan ke samping kiri, buka tangan kanan ke samping. Kembali pejamkan kedua mata dan rasakan kembali peregangan pada pinggang punggung Anda saat ini. Tetap bersama dengan nafas yang dalam, nafas yang panjang. Nikmati saja setiap peregangan-peregangan yang terjadi di tubuh Anda. Sehingga membuat tubuh Anda menjadi lebih rileks dan dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Dari sini dengan perlahan, tekuk lutut kiri Anda, lalu tangan kanan pegang jempol kaki kiri. Bila tidak bisa dipegang, tidak apa-apa, lakukan saja semaksimal mungkin, lakukan saja sebisanya. Lalu tendang kaki kanan ke depan, pegang dengan tangan kiri Anda. Kembali rasakan setiap pergangan yang Anda rasakan, baik di pinggang punggung, di paha, maupun di area bokong Anda. Tetap aplikasikan setiap tarikan dan hembusan nafas yang dalam dan panjang. Dengan perlahan mulai lepaskan, luruskan kembali kaki kiri Anda. Dari sini kita mau bawa tubuh berbaring menyamping ke arah samping kanan. Biarkan lutut kanan tetap di samping. Kemudian tekan kuat kedua tangan, inhale angkat tubuh kita ke posisi cobra dengan posisi kaki kanan 90 derajat ke arah samping. Buang nafas perlahan, turunkan kembali tubuh, luruskan tangan kiri, silakan kembali berbaring di matras. Luruskan kaki kanan, peluk lutut kiri Anda. Tarik nafas yang dalam dan buang nafas, mulai turunkan
lutut kiri ke samping kanan. Buka tangan kiri ke samping. Kembali kita lakukan supine twist, meregangkan pinggang punggung Anda. Usahakan seluruh tubuh benar-benar terasa nyaman dan serileks mungkin. Dari sini dengan perlahan kembali tendang kaki yang kiri ke depan dan tendang kaki yang kanan ke belakang. Anda bisa pegang jempol kaki dengan tangan Anda. Bila tidak bisa dipegang, tidak apa-apa, lakukan saja sebisa mungkin. Lakukan saja semaksimal mungkin dan nikmati kembali setiap peregangan yang Anda rasakan di seluruh tubuh Anda saat ini. Tarik nafas dengan perlahan, mulai lepaskan pegangan kaki, luruskan tangan kanan dan balikkan tubuh ke samping kiri. Biarkan lutut kanan di samping membentuk 90 derajat. Tekan kuat kedua tangan, inhale kembali angkat tubuh kita ke posisi cobra. Buang nafas, perlahan turunkan tubuh Anda, luruskan tangan kanan dan perlahan kembali kita ke posisi berbaring. Peluk kedua lutut. Dari sini dengan perlahan luruskan kedua kaki Anda satu persatu. Cari posisi yang paling nyaman menurut Anda. Telapak tangan terbuka ke samping, tarik nafas yang dalam dan buang nafas, pejamkan kedua mata. Tetap fokuskan saja pada nafas dan seluruh tubuh Anda. Biarkan mulai dari ujung jari kaki hingga puncak kepala benar-benar terasa nyaman. Relax, tidak ada satupun bagian tubuh yang terasa kaku ataupun terasa tegang di sini. Semakin lama yang Anda rasakan hanyalah tubuh yang terasa lembut, tubuh yang ringan, tubuh yang nyaman.
Dengan pelan-pelan saja, mulai gerakkan jari-jari kaki, juga jari-jari tangan. Putar pergelangan kaki, putar pergelangan tangan. Gelengkan leher dan kepala ke sisi kiri, ke sisi kanan dengan lembut. Tarik nafas yang dalam, angkat tangan kanan ke atas, balikkan tubuh ke sisi kanan. Bila dirasa sudah siap, tekan kuat kedua tangan ke lantai. Mulai tegakkan tubuh dan silakan kembali duduk. Sekian sesi yoga pada kali ini. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Tetap nantikan video-video yang berikutnya. Namaste dan sampai jumpa.